Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mengangkat topik prestasi seorang bintang, yang mana sebelum dia masuk Islam, yang pertama dia tidak suka makan babi. Maaf, dia tidak suka makan daging B2. Kemudian diminta untuk membintangi film Pernikahan Berdarah, dia harus pandai mengucap dua kalimat syahadat dan berwudu. Nah, kembali beliau ini terkesan dengan berwudu ini. Nah, sebelum beribadah dianjurkan untuk bersuci dahulu, yang tidak ada pada agama lain. Info ini saya dapat dari acara Bisikan Roma Irama. Beliau mualaf, saat ini dia sementara ada muslimah yang mengaku orang Islam malah secara terbuka mempertontonkan memakan daging babi. Padahal tidak boleh ya, kalau kita melakukan sebuah dosa kita tidak boleh mempertontonkan. Setelah menonton Bisikan Roma Irama ini, ternyata Willy Dozan ini sangat banyak membintangi film-film kungfu. Mirip dengan Jackie Chan, wajahnya pun ganteng, mirip dengan Jackie Chan. Ini adalah sebuah prestasi dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.